Jadi Imam Nawawi sangat concern banget tentang masalah cara baca ini. Cara baca ini sangat concern beliau. Oke, okay. kemudian summa kemudian asra'u kemudian aku mulai asra'u itu maknanya memulai kemudian aku memulai fi iha dalam mensyarah hadis-hadis itu insya'allahu insya'allahu ta'ala jika Allah menghendaki fi kitabin dalam satu kitab mustakilin yang tersendiri kitab mustakilin yang tersendiri jadi beliau ada niat beliau ada niat ya mau mensyarah kitab al-arba'in mau mensyarah kitab al-arba'in tetapi keterangan dari murid-murid utama dan pertama beliau murid utama dan pertama beliau itu al-imam Ibnu'l-attar al-imam al Ibnul attar al mengatakan bahwa Imam Nawawi tidak sempat atau belum sempat tidak sempat atau belum sempat ya menulis Sarah Arba'in, menulis Sarah Arba'in. Keburu wafat, ya keburu wafat. Jadi beliau ada niat tapi keburu wafat, ya. Menurut keterangan murid utama dan pertama beliau itu Ibnu aktor rahimahullah. Wa arju dan aku berharap kata Imam Nawawi, aku berharap min fadlillah bagian dari anugerah Allah taala, bagian dari dari anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepadaku untuk berikan taufik kepadaku, fihi dalam uh, syarah itu, dalam syarah yang aku niatkan, dalam syarah yang aku niatkan, libayani muhimmatin, untuk menjelaskan hal-hal penting, untuk menjelaskan hal-hal penting, minalatoifi dari, saya terjemahkan langsung saja ya, dari rahasia-rahasia, rahasia-rahasia ilmu, Latoif saya artikan rahasia saja ya wajumalin dan garis besar saja, garis besar wajumalin dan garis besar minal fawaidi dari fa'idah-fa'idah fa'idah-fa'idah atau info-info penting, yang dimaksud fa'idah itu info-info penting wal ma'arifi dan pengetahuan-pengetahuan dan pengetahuan-pengetahuan layastagni muslimun -pengetahuan, dimana seorang muslim sangat perlu di mana seorang muslim sangat perlu an makrifati misliha untuk mengetahui hal-hal yang semisal hal-hal semisal dengan rahasia faida dan pengetahuan itu hal-hal semisal ya dengan rahasia faida dan pengetahuan itu wa haru dan tampak tampak limu, limu mutaliha bagi yang mentelaah, bagi yang mentelaah hadis-hadis itu, bagi yang mentelaah hadis-hadis arba'in itu, jazalatu keagungan, atau saya artikan lain aja, bobot ya, bobot hadis-hadis ini, bobot hadis-hadis ini, wa dan sisi keagungan keutamaannya, dan sisi keagungan keutamaannya, wa alaihi, dan apa saja yang terkandung apa saja yang terkandung terkandung oleh hadis-hadis itu apa saja yang terkandung oleh hadis-hadis itu minan apa isi yang berupa pengetahuan pengetahuan mahal pengetahuan pengetahuan mahal alati zakar Tuhan yang aku sebutkan yang aku sebutkan wal muhimmat dan hal-hal penting hal-hal penting alati wasof Tuhan yang aku deskripsikan yang aku deskripsikan masuk Tuhan wa ya'lamu dan pentelaah itu mengetahui pentelaah itu mengetahui e, biha dengan adanya penjelasan penjelasan saya itu penjelasan penjelasan saya itu mengetahui al hikmata rahasia atau hikmah rahasia atau hikmah fiktiari hadil hadis di balik pemilihan di balik pemilihan hadis-hadis empat -hadis puluhan hadis ini di balik pemilihan empat puluhan hadis ini wa annaha dan bahwasanya Empat puluhan hadis itu, bahwasanya empat puluhan hadis itu, hakikotun sangat layak atau sangat berhak, sangat layak atau sangat berhak, bidalika untuk dipilih, untuk dipilih. Jadi kenapa kok empat puluh tuh dipilih dan kenapa itu, dia akan tahu rasanya indan lazirin, bagi orang-orang yang menggunakan daya nazornya. Indan lazirin, bagi orang-orang yang menggunakan daya nazornya. Orang-orang menggunakan daya nalsurnya Ini ada catatan kaki yang agak panjang. ya. Intinya adalah kata Al-Imam Al-Allama Ibnul A'tor, Kata Al-Imam Al-Allama Ibnul A'tor, Murid utama dan pertama Imam Nawawi Rahimahullah Intinya Imam Nawawi pernah punya niat Untuk mensyarah Pernah punya niat untuk mensyarah Sendiri 40 an hadis yang dipilihnya itu tetapi keburu wafat, keburu wafat, dan dalam niatnya tadi beliau ingin rencana beliau fokus menjelaskan tentang seperti apa bobot dan keagungan hadis arba'in masing-masingnya itu. Lalu apa saja yang terkandung pengetahuan pengetahuan mahal dan hal-hal penting terkandung di dalamnya? Jadi tiga poin yang ingin beliau janjikan dalam caranya, tapi belum jadi. Pertama, bobot masing-masing empat puluhan hadis. Ya. Yang kedua adalah kandungan-kandungan penting dalam hadis itu. Dan yang ketiga adalah rahasia kenapa hadis itu yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi ada tiga hal yang rencana mau ditonjolkan Imam Nawawi saat mensyarah Saat mensarah. Tapi keburu wafat beliau. kalau rahimahullah wa nama afrat tuha. Wa nama afrat tuha an juz'i. Adapun Ya, kenapa syarah itu kenapa syarah itu dibikin terpisah? Nah, terjemah singkatnya begitu saja ya. Liasulah bin firodihi supaya orang mudah menghafalkan arba'innya secara tersendiri. Supaya orang mudah menghafalkan arba'innya secara tersendiri tanpa terganggu oleh syarahnya. Tanpa terganggu oleh syarahnya supaya mungkin mudah mengapakan arba'innya secara tersendiri. summan man Kemudian siapa saja yang menginginkan. Siapa saja yang menginginkan Menggabungkan syarahnya. Menggabungkan syarahnya. Kepada arba'in. Falyaf al silahkan. Kalau ingin digabungkan silahkan. Walillahi alaihi minnatu Ya. Ya beliau menyatakan ya semua kebaikan semua kebaikan jasa dan peran itu semuanya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala id yakifu sebab dengan menggabungkan itu pentelaah pentelaah arba'in akan akan yakifu ya yakifu ya, ya itu akan berdiri berdiri dalam arti berdiri untuk menyaksikan dan melihat serta memahami. Berdiri dalam arti menyaksikan, melihat, dan memahami. Berdiri, menyaksikan, melihat, dan memahami. Ala nafa istilah ifi. Pada rahasia-rahasia mahal. Rahasia-rahasia mahal. Al mustambatoti yang digali. Yang digali min kalamin man. Kalau Allah fi dari sabda Nabi. Sabda Nabi yang difirmankan oleh Allah terkait dengannya. Yang difirmankan oleh Allah terkait dengannya. Wa ma anil hawa in huwa illa Bahwa sang Nabi itu tidak berkata-kata dari atau berangkat dari hawa nafsunya. Berangkat dari nafsunya in huwa illa Semua itu tidak lain adalah semua itu tidak lain adalah Wahyu yang Diturunkan Kepadanya Wahyu yang diturunkan kepadanya Jadi kalau yang menggabungkan syarahnya Ya dia akan tahu Akhirnya akan berkesimpulan Memang ini Nabi ini menerima wahyu dari Allah SWT Bukan hawa nafsu Bukan hawa nafsu Walillahilhamdulilhamdulilhamdulilhamdul awwalan wa akhiran Milik Allah segala puji Segala puji wal minatu dan segala jasa jasa awalan wa akhiran pada awalnya dan pada akhirnya batinan wa zahiron batin dan lahirnya alani niamihi atas segala nikmat nikmat Allah subhanahu wa taala. Oh, itu, itu closing statement Imam Nawawi, ya rahimahullah. Nah, selanjutnya adalah uh, tambahan bab yang tadi janjikan al isyarat ila doktil al fadil muskilat isyarat keterangan singkat saya artikan saja begitu keterangan singkat yang menjelaskan doktil al fad yang menjelaskan doktil al fad cara baca cara baca kosakata kosakata al muskilati yang problematik yang problematik yang janji beliau akan dijelaskan secara berurutan mulai dari mukodimah sampai pada terakhir ya. Qala Imam Hadal babu bab terakhir ini, bab terakhir ini wa in tarjamtuhu meskipun aku beri judul tarjama di sini maksudnya judul Bapak Ibu ya. Wa in tarjamtuhu meskipun aku beri judul bil muskilat dengan judul problematik Meskipun aku beri judul dengan judul problematik fakot unabihu fihi, sungguh aku mengingatkan dalam bab ini Sungguh aku mengingatkan dalam bab ini ala al-fadhin atas kosakata kosakata minal wadihat kosakata kosakata yang jelas. Jadi kosakata jelas ya jelas bagi siapa? Jelas bagi para ulama tentu ya dan bagi para pelajar. Tapi sebagian orang mungkin bisa terjebak pada muskilat, terjebak pada uh, problematik ya. Kosakata kosakata yang ada pada pil khutbah kosa-kata-kosa-kata kosa kata yang berpotensi problematik yang ada pada khutbah, pembuka kitab Arba'in, pembuka Arba'in, yaitu kosa-kata Naddorallahu Imro'an. nadzarallahu Imro'an. Qalainunawawi ruwiya, kosa-kata Naddoro diriwayatkan, bitasdi dodi dengan huruf dot bertasdid, dengan huruf dot bertasdid, dan dengan huruf dot tanpa tasdid. Dengan huruf dot tanpa tasdid. Jadi nadoro pakai tasdid. Atau naldoro tidak pakai tasdid. Dua-duanya diriwayatkan. Kau lain memenawai, tasdidu aksar. Dan periwayatan dengan dot bertasdid. Periwayatan dengan huruf dot bertasdid. Aksar lebih banyak. Wa maknahu. Nah ini kan dobet nih. Pakai tasdid tidak pakai tasdid itu dobet. Lalu maknanya apa? Wa maknahu. Sedangkan makna dari Naddoro adalah Hassanahu wa jammalahu Hassanahu wa jammalahu Hassanahu memper, uh, mempercantik atau mempertampan ya. Mempercantik atau membuat tampan. Wa jammalahu membuat indah. Membuat indah. Jadi hadisnya adalah Naddoro Allahi sami'a Sami'a maqalati fa faadhaha kama samiaha farubba muballagin aw amin samiin. Jadi Nabi Muhammad SAW mendoakan siapa saja yang belajar hadis, siapa saja yang belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu belajar hadis? Belajar hadis itu adalah satu mendengar bacaan hadis. Dua, menghafal atau mengingat apa yang didengarnya. Menghafal atau mengingat apa yang didengarnya. Tiga, menyampaikan apa yang didengar dan dihafalnya kepada orang lain. Menyampaikan apa yang didengar dan dihafalnya kepada orang lain. Catatannya empat, saat menyampaikan, menyampaikannya sesuai dengan yang dia dengar, persis sesuai dengan yang dia dengar. Nah, orang belajar hadis dengan poin-poin belajar seperti itu, didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga wajahnya menjadi bercahaya, wajah wajahnya menjadi bersinar, wajahnya menjadi tampan kalau laki-laki, wajahnya menjadi cantik kalau perempuan di dunia dan juga di akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Jadi bapak ibu kalau mau belajar hadis, nah insya Allah terkena doa Rasulullah SAW ini, wajah akan menjadi tampan kalau laki-laki, kalau perempuan wajah akan menjadi cantik bercahaya dan bersinar di dunia dan di akhirat. Tapi tadi belajarnya paling tidak mencakup empat poin. Mendengar, hafal atau ingat yang didengar, tiga menyampaikan sesuai yang dia dengar. Atau menyampaikan dulu catatan yang keempat adalah yang disampaikan sesuai dengan yang didengarnya. Nah, itu didoakan. Inilah kosa kata muskil yang pertama, yang ada pada muqaddimah atau khutbah, naddoro. Pada hadis pertama, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu huwa awwaluman summiya Amirul Mukminin. Jadi yang pertama kali di mendapatkan gelar al adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qaluhu sal nama amal bin niat, al-murad innamal a'mal segala amal itu tidak lain bergantung dengan niat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah latuh sabul a'malu syar'iyatu illa bin niya. Semua amal-amal syar'i, semua amal-amal syar'i tidak dihitung, tidak dihitung kecuali mengikuti niatnya. Oke, berarti ini bukan kosakata sulitnya, tapi maknanya. Kalau salam salam, hijratu ilallah rasulih, maknahu adalah makbulatun. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya hijrahnya diterima. Maknanya adalah hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kedua yura alaiya atharu safar. La yura, yura huwa bidom Kata-kata yura, huruf yaknya berharokat domah. Min yaro, dari kata yaro. Dari kata yaro, tetapi untuk di hadis dua, bacanya yura. Kalau hu tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi, makna makna dari tu'mina bil qadri khairi wa syarihi adalah, tak takida, me meyakini Anallah bahwasanya Allah Taala kot daral khairah telah mentakdirkan segala kebaikan dan keburukan kabla khalkil khalki sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya wa jami al kainat dan bahwasanya seluruh seluruh makhluk kau berdiri bi kado dengan kodok قَدَ dan kadar Allah wahwa muri dan Allah memang menghendaki itu, menghendaki itu. Muridun laha menghendaki itu. Nah, Bapak-Ibu yang dikeluarkan Allah SWT, iradah Allah itu ada dua. Secara garis besar, iradah Allah itu ada dua. Ada iradah kaunia, dan dua adalah iradah syariah. Iradah kaunia dan iradah syariah. Iradah kaunia itu misalnya, Allah SWT berkehendak, berkehendak menciptakan, menciptakan keburukan berkendak menciptakan apa keburukan itu namanya iradah kaunia ya keburukannya dalam tanda kutip bapak ibu ya keburukan dalam tanda kutip kenapa karena yang datang dari Allah tidak ada yang buruk yang datang dari Allah tidak ada yang buruk buruk itu adalah perspektif kita manusia terhadap sesuatu perspektif kita terhadap sesuatu itu buruk dari kita tapi makanya tadi misalnya Allah menciptakan keburukan dalam tanda kutip maksudnya buruk dalam perspektif kita. Kalau dari Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang buruk ya. Makanya hadis Nabi mengatakan wasarru laisa ilaih. Kita tidak boleh mengalamatkan keburukan kepada Allah ta'ala Kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah taala Tapi untuk menjelaskan, asumsikan saja dalam tanda ada keburukan, yaitu keburukan perspektif kita. Apakah Allah menciptakannya? Allah menciptakannya. Berdasarkan iradah, iya berdasarkan iradah. Tapi iradah kaunia. Irodah kauniyah. Oke. Okay. Nah, ada lagi irodah satu lagi namanya irodah syariah. Irodah apa? Syariah. Yaitu kehendak Allah yang berkaitan dengan syariatnya. Di situ berlaku halal, haram. Di situ berlaku, ya, uh, boleh, tidak boleh. Di situ berlaku dosa dan pahala. Itu namanya irodah uh, syariah. Irodah syariah. Ya. Dengan asumsi tadi, irodah Allah menghendaki menciptakan dalam tanda kutip keburukan dalam tanda kutip keburukan tetapi Allah layu syari'u Allah layu syari'u lihat dasar Allah tidak mensyariatkan tidak mensyariatkan gitu ya oke okay, ya tidak mensyariatkan itu ada dua wa huwa muridun nah kita terikat dengan iroda kita terikat dalam arti dosa dan pahala dengan iroda Allah asyariyah iya dengan iradah Allah apa? Asyariyah. Dan kita terikat dengan iradah yang kauniyah dalam hal sikap ridho. Sikap ridho kalau hal itu terjadi pada diri kita. Sikap ridho kalau hal itu terjadi pada diri kita. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, kita tidak boleh mengalamatkan dan menisbatkan keburukan kepada Allah SWT. Ya, karena keburukan itu adalah dalam perspektif kita. Oke, okay, lanjut. Fa'akhbir an amarotiha. Fa'akhbir an amarotiha. Nah, kosa kata amaroh ini huwa bifat ilhamzah. hamzah pertamanya ini berharokat fathah amarah. Ay alamat. Makna amarah adalah alamat atau tanda. Wa yuqalu amar bila ha'in. Kadang-kadang tidak disebut amarah, tapi hanya amar saja. Nah, lugotani. Jadi, satu bahasa Arab mengatakan amarah. Satu bahasa Arab lain mengatakan amar saja. laki riwayatu riwayat tu bilhaknya saja riwayat dalam hadis kedua ini. Jadi sudut pandang bahasa Arab bisa amaroh, bisa amar. Amaroh memang enggak pakai tasjid ya, enggak pakai tasjid. Tapi yang ada dalam hadis ini diriwayatkan dengan pakai tak amaroh, pakai tak. Bilha' ini maksudnya tak yang kalau mati berbunyi hak, tak yang kalau mati berbunyi hak. Qaluhu talidal amatu rabbataha. Apa makna rabbataha? Rabbataha maknanya adalah sayyidataha. tuan putrinya. Wa maknahu maknaha. Makna penggalan hadis ini. Makna penggalan hadis ini adalah antaksuras sarori. Di akhir zaman, as-sarori. Sarori itu adalah budak-budak perempuan. Sarori itu adalah budak-budak perempuan yang digauli oleh tuannya. Yang digauli oleh tuannya. Tuan laki-lakinya ya. Wah itu yang perempuan seperti itu banyak. Hatta tali dal amatu. Sehingga budak perempuan as Asuryatu as yang digauli oleh tuannya. Digauli oleh tuannya. Bintan. Anak perempuan. Lisayidihah. Anak perempuan itu adalah binti tuan yang menggauli budak itu. Binti tuan yang menggauli budak itu. Sayyid, sedangkan anak perempuan dari tuan itu, fi makna Sayyid, fi makna Sayyid, ya, membawa makna tuan, membawa makna tuannya itu. Oke, itu satu maksud dari talidal amatu robbata. Wakila, pendapat lain mengatakan, yak suru bayi usarori, di akhir zaman akan terjadi banyak sekali jual beli jual beli budak yang sudah digauli oleh tuannya <tuh> sudah digauli oleh tuannya padahal eh, ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau budak perempuan sudah digauli oleh tuannya tidak boleh dijual tidak boleh dijual tapi akhir zaman akan banyak yang menjual budak yang sudah digauli hatta tastarial maratu sehingga terjadi seorang perempuan merdeka, seorang perempuan merdeka karena anak tuannya kan merdeka, nah, membeli ummaha, membeli ibunya, membeli ibunya, <tuh> ya. Jadi karena sudah terjadi dua beli ke sana kemari, nggak tahu lagi mana ibunya, mana bukan ibunya. Nah, pas suatu kali ada perempuan merdeka membeli budak perempuan yang dibeli itu ternyata ibunya watas takbi, watas takbidahah. Wetas tak dan perempuan merdeka itu menjadikan ibunya itu sebagai budaknya, sebagai budaknya jahilatan dalam keadaan ia tidak tahu, dalam keadaan ia tidak tahu bi annaha ummaha bahwasanya budak yang dibelinya itu tidak lain adalah ibu yang melahirkannya, ibu yang melahirkannya, nggak ketahuan karena udah kesana kemari wakila pendapat lain ada juga pendapat-pendapat selain dua tadi. Imam Nawawi tentang maksud penggalan hadis itu telah aku jelaskan, telah aku jelaskan muslim. Dalam kitabku yaitu kitab yang mensyarah sahih muslim. Kitab yang mensyarah sahih muslim, bidala ilihi dengan menjelaskan ya dalil-dalil. Dalil-dalil yang menguatkan masing-masing pendapat itu. Masing-masing pendapat itu, wajami itu rukihi dan menjelaskan dan menyebutkan seluruh jalur sanad. seluruh jalur sanad yang berkaitan dengannya seluruh jalur sanad berkaitan dengannya qala qauluhu ka sabda nabi yang berbunyi al ala ay al fuqara ini maksud al ala dalam hadis kedua adalah orang-orang fakir wa maknahu makna penggalan hadis itu adalah makna penggalan hadis itu anna asafilan nas bahwasanya manusia-manusia rendahan rendahan manusia manusia rendahan yasiruna ahla tarwatin dohirotin berubah menjadi orang-orang kaya yang sangat menonjol orang-orang kaya yang sangat menonjol kalau sabda nabi dalam hadis kedua labis tu kalau sabda eh kalau ucapan umar ya ucapan umar dalam hadis kedua ucapan umar ibnu khotob dalam hadis kedua labis tu malian ucapan yang berbunyi labis tumalian Kata -kata malian kata-kata malian huwa di didilya kata-kata malian huruf yaknya bertasdid huruf yaknya bertasdid ay zamanan kathiron maksudnya tempo yang lama tempo yang lama wakana dari kasalasan salasan dan yang demikian itu terjadi terjadi tiga kali terjadi tiga kali hakadha ja demikianlah datang hadis itu dengan dijelaskan dengan dijelaskan firwayat Abi Dawud dalam riwayat Abu Dawud wa Tirmizi dan riwayat Tirmizi wa dan selain Abu Dawud dan Tirmizi selain Abi Dawud dan Tirmizi Oke oke ya Ah sementara sampai sini dulu ya sampai pada hadis kedua yang menjelaskan tentang dobtul alfat Insyaallah hadis kelima dan seterusnya kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita cukupkan pengajaran kita sampai di sini kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat al-asri subhanakallahumma bihamdika syahadu ala yang tak sebaik atau bila minasya turajim bismillahirrahmanirrahim wal asri nalin sana fi khusr ila latina wa al-salihat wa tawasawil haqqi tawasawil sabur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh